dikaitkan dengan film scary movie yang apanya ya, benang merahnya, main core-nya itu kan si scary movie itu filmnya Scream-nya Wes Craven kan. Tapi ada beberapa penggabungan film lagi di situ, ada film ada banyak film juga di si film scary movie ini kan, selain yang ngejain itu film apa Scream gitu kan. Jadi saya rasa nggak ada masalah sama sekali sih. Makanya dan saya pun yakin dari pihak production house-nya Skylar udah izin dulu, udah kulonimun dulu. Jadi menurut saya tidak ada hal yang harus diperdebatkan, itu aja sih. Bingung saya. Ya karena tahulah udah pernah nonton film kayak superhero movie, Scream atau film-film sejenis ya. Jadi saya anggap agak aneh aja gitu. Terima kasih. Kalau menurut aku sendiri udah nonton Ngawur, dan aku sendiri anak FD. Selama nonton Danur, dan aku brandingin sama apa yang aku kerjain di film Ngawur, itu sangat berbeda. Berbedanya tuh dari pengambilan gambarnya, terus dari acting para pemainnya, terus dari gesturnya juga, itu sangat berbeda untuk aku sendiri nih yang udah nonton. Jadi kalau untuk dibilang copycat atau copy paste itu sama sekali enggak ya. Ya kayak yang tadi Om Tio bilang, ya kita menginspirasi dari salah satu film. Kan dari banyak film tuh yang kita inspirasikan, dan yang kita ambil salah satunya itu Danur. Jadi bukan copy paste atau copycat, tapi ya inspirasi. Ternyata masih banyak adegan-adegan surprise lainnya yang kalau ditonton tuh luar biasa, masih disembunyiin sebenarnya, belum saya tampilkan sengaja gitu. Kenapa pemilihannya film luar? Karena dari perjalanan cerita awal sampai ending itu ada satu elemen di film luar itu, jadi saya gabungkan. Dan buat saya tidak ada bebas berkreasi, jadi kayak apa yang ada di benak saya ya akan saya tuangkan di situ gitu, maksud saya. Selama masih satu cerita gitu, satu benang merah, satu lain dalam perjalanannya. Kebetulan film-film luar itu ada elemennya nyambung dengan film-film kita yang saya gabungkan jadi satu. Seperti itu.